Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. Edisi apa Bapak datang? Edisi Pasar Payarama. Berapa Pak untung seminggu Pak? Kisaran 100-200 ini lah Pak. Bohong Pak, bohong. Jadi berdua sama Etang kawannya. Kalau di lapangan saya sebagai anak buah. Kalau di rumah saya sebagai mamang. Oh mamang, oh ya. Ya, ya. Ini ponaan. Ponaan, ya. Ponaan paling kecil ya. Ya ngambil sakunya minta ampun Pak. Jangan ngap, Pak. Pemalu aku gini orangnya, Pak. Tapi begigi lemak. Halo, kawanku. Ada dulu. Jualan apa? Lagi dulu, Pau. Nah, jualan apa dulu? Jualan mie ayam. Oh, Bapak Etang ya? Edisi apa Bapak Etang? Edisi Pasar Payaraman. Oh. Jualan apa? Jualan bakso, mie ayam, tekwan, ada enggak lo? Lengkap. Bakso, mie ayam, tekwan. Wow. Alhamdulillah jalannya lancar. Lancar ya. Terus ya? Alhamdulillah, bagus. Apa namanya? Bukanya setiap hari apa, Be? Setiap hari Kamis. Kamis bae? Kamis bae. Hari lain tak ada? Hari lain. Apa pasar-pasar lainnya? Oh, wawancara dulu. Wawancara Bapak. Oh, Bapak. Bapak, kamu wawancara Bapak. Berapa Pak untung seminggu, Pak? Kisaran 100-200 ini lah, Pak. Bohong, Pak. Bohong. Satunya berapa, Pak? Bakwan berapa? Tekwan 5.000. Bakwan 5.000. Bakso 6.000. 6.000. Mie ayam 6.000. Oh, murah-murah. Ngapa Bapak ngambil murah-murah itu? Biar lancar. Biar lancar ya? Iya. Namo kedainya apa, Pak? Namo kedainya Bakso Pak Etang. Oh, Bakso Pak Etang. Ya. Oh, iya. Berapa tahun sudah buka? Hampir 3 tahun ini, Pak. 3 tahun? 3 tahun. Ah, baru, Pak ya? Baru. Jadi guys, jualan martabak ya? Bukan martabak? Bukan, Pak, bukan. Bukan ya? Iya. Martabak bakso. Apa tadi? Tekwan, bakso, mie ayam. Dekat jalan. Sendirian Bapak, buka ya? Sama kawan itu, nak. Kawan? Bujang itu. Salam dulu. Bana, salam mana? Bana, apa kabar? Oh? Bananya, saya tak tahu Pak kabarnya, Pak. Oh, kabar Bana ya? Sudah mati, belum. Oh ya Bapak. Jadi berdua sama Etang kawannya. Kalau di lapangan saya sebagai anak buah. Kalau di rumah saya sebagai mamang. Oh mamang. Oh ya. Ya. Ini ponaan. Ponaan. Ya. Ponaan paling kecil ya. Ngambil sakunya minta ampun Pak. Ngambil sangu. Ngambil sangu. Ngambil sangu. Bisa ngambil sangu itu. Oh iya. Ya. Panas Pak ya. Minum es ya. Minum es Pak aja. Oh emangnya. Itulah kegiatan kami sehari-hari Pak. Iya. Jadi guys, selain penjual hari Kamis ke Perama. Selasa Tanjung Kemala. Tanjung Kemala. Kalau hari Rabu ke Betung, Pak. Ke Betung. Kalau Lebaran di Pasar Pocong. Lebaran Pasar Pocong ya. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ucapkan kata-kata mutiara, Pak.
Yang apa pak misalnya? Ya, apa pak yang apa misalnya? Para pedagang, semangat para pedagang. Yang apa pak lupa lah. Di tengah pandemi, semangat para pedagang di tengah pandemi. Ya, yang apa pak? Pemalu aku kan orangnya pak. Apa misalnya? Oh, para pedagang-pedagang yang ada di pasar Payaraman tetap semangat, jangan menyerah, berusaha. Kamu yang ucap mana? Oke, kepada seluruh pedagang di Payaraman. Tetap semangat walaupun cuaca panas begini. Tetap jaga kebersihan, Pak. Apa? Jagalah kebersihan. Bermasker banyak-banyak. Biar apa itu, Pak? Biar untuk corona. Pembasun. Tak boleh ke masker, pakai masker orang rumah. Pakai masker orang rumah belah jadilah. Itu masker ai, Pak. Iya, itu penyampaian dari Bapak Etang. Jadi su, hah? Kamu benar-benar nih? Iya. Siapa? Ini nih bapaknya kawan aku. Siapa? Kenalkan dulu. Kenalan dulu. Pak Iwan ini. Iya. Ini bapaknya si apa? Iwan ya? Ya, kalau untuk jualan di Payaraman ini, Sarara, ya cukup lumayan lah. Oh, lumayan ya? Cukup lah untuk biayai anak sekolah. Dibegigi lemak.